Kabar bahagia datang dari desainer cantik, Dian Pelangi. Setelah melakukan lamaran pada Oktober lalu, Dian akhirnya resmi menikah dengan pengusaha ganteng bernama Sandi Nasution. Kabar pernikahan Dian diketahui dari postingan Instagram Dewi Sandra pada Minggu 17 November 2019. Dewi mengunggah foto dirinya bersama Dian yang diduga diambil setelah ijab kabul. Dian terlihat cantik dalam balutan kostum serba putih dalam video tersebut. Dewi Sandra menulis doa untuk sang sahabat yang baru saja melepas status jandanya. "May this the beginning of a blessed and wonderful journey," tulis Dewi Sandra dalam postingan tersebut. Kemudian Dewi juga membagikan foto Dian saat momen ijab kabul. Ruangan ijab terlihat begitu indah, dihiasi bunga-bunga cantik warna merah serta lilin. Dewi Sandra kembali menuliskan doa untuk sang sahabat dalam postingan ini. Barakallahu wa barakallahu wa jama'ah bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah. Dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Tulis mantan istri Glenn Fredly tersebut. Sama seperti acara lamaran yang digelar pada Oktober lalu, prosesi pernikahan Dian juga diselenggarakan dengan tertutup. Hal itu diperkuat dengan postingan Dewi yang menuliskan bahwa pernikahan Dian merupakan private session. Sementara itu, Dian Pelangi sendiri belum membagikan momen pernikahannya di media sosial miliknya. Desainer cantik ini memang dikenal jarang mengumbar kehidupan asmaranya. Tak heran jika ia masih belum mengunggah momen-momen bahagia saat menikah di Instagram. Dilansir dari wowkeren.com. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.